Drama info daripada novel di episod kali ini. Belum sempat Karina membaca novel itu. Mizan menyegah depan pintu. Melihatkan Mizan membuatkan Karina spontan terlompat. Terkejut Karina. Karina akhirnya jatuh di tepi. Melihatkan Karina yang jatuh membuatkan Mizan cepat-cepat dapatkan Karina. Karina tiba-tiba rasa malu. Dia nak segera keluar dari bilik itu. Mizan menghentikan Karina. Mereka saling berpandangan. Lama pandangan itu bertaut. Ka, abang tak pernah hilangkan penanda buku ka. Love mark is my favorite. Sebab ka dah meninggalkan tanda di hati abang. Bentuk froggy comel. Sama macam ka bila muncungkan mulut tu. Ujar Mizan lagi. Mizan berdiri tegak. Dia melangkah setapak demi setapak ke arah Karina. Dan kini makin lemah lutut Karina apabila lelaki itu tegak berdiri di hadapannya. Ka, kalau di hari ini dapat mengubah tanggapan ka terhadap abang, ambillah ka. Maafkan abang kerana terlambat. Tapi percayalah ka, perasaan tu dah wujud terlalu lama. Dah wujud lama ka tanpa abang sedari. Again, I'm sorry Karina kaha. Ujar Mizan lagi. Di hari itu dihulurkan pada Karina. Karina menggeleng. Abang marahkan lagi. Soal Karina manja sambil mencebikkan bibirnya. Diari tetap bertukar tangan. Karina mengambil diari itu. Ka, pernah ke abang marah ka? Soal Mizan semula dan Karina menggelengkan kepalanya. Ka, dah jom kita turun sebelum mereka fikir kita buat bukan-bukan pula. Ujar Mizan. Mizan mengenyit matanya kepada Karina. Dan kini Mizan mengkori Karina dari belakang. Dia bersiap sedia jika ada yang memerlukan bantuan. Ya, dia bersedia menyambut jika Karina jatuh lagi. Paling tidak, biarlah tangan Karina bertaut padanya. Turun ke bawah, semua memandang Karina. Apa hal jalan terjengkit-jengkit tu? Soal Pak Su, Mizan tersenyum. Ada orang jatuh katil, Pa? Jawab Mizan selamba. Mendengar kat itu, semua terkejut. Jatuh katil? Buat apa sampai jatuh katil? Pak Su mencekap pinggang sambil memandang anak bujangnya itu. Mizan memandang Karina. Dia tersenyum. Ada orang nak biasakan diri masuk bilik bakar suami. Ujar Mizan lagi. Mizan mengenyit matanya pada Karina. Karina tersenyum malu. Kak tak tahu tu bilik abang apa. Tiba-tiba dia muncul depan pintu segah kak. Karina merintih manja. Dia bersedia jika ada soalan susulan dari mereka.